Turnamen futsal TKJT BCT Cup 1. Shalom, saat ini saya berada di tempat penutupan futsal pertandingan futsal Cup 1 Jemaat Bukit Zaitun Lamunan PPGT. Saya ucapkan selamat kepada semua sang juara yang telah menjadi juara, tetapi yang tidak juara pun sebenarnya sudah juara juga. Mampu mengikuti kegiatan ini sudah juara. Mampu memotivasi diri untuk bisa ikut bertanding itu sudah juara. Seperti kata pepatah, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Tentunya dengan olahraga ini bisa meningkatkan kualitas, bisa meningkatkan kekuatan iman bagi semua anak-anak yang terlibat di dalam, membuat lebih berinovasi, berkreasi untuk membangun diri, membangun gereja, membangun lingkungan, membangun bangsa negara, dan juga terutama untuk tanah Toraja yang kita cintai bersama. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Oh ya, turnamen futsal PPGT BCTL Cup 1 ini dilaksanakan karena adanya program pengurus dari PPGT Jemaat Bukit Zaitun Lamunan. Dari turnamen ini ada 25 klub yang ikut, yang dimana asalnya dari dua kabupaten, yaitu Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara. Dengan adanya kegiatan ini, harapan kami sebagai panitia dan juga sebagai pengurus untuk semua teman-teman PPGT maupun teman-teman yang ikut serta adalah meningkatkan bakat dengan baik dan juga menjaga sportivitas kepada teman-teman semua, dengan juga adanya kegiatan ini dapat menjadi penunjang untuk generasi berikutnya. Dalam hal ini kami didukung oleh pemerintah, terlebih khusus oleh Bapak Wakil Bupati Tanah Toraja, yaitu Bapak Dr. Sadrak Tombek. Dalam hal kami dibantu beberapa bantuan, yaitu dalam bentuk sponsor. Untuk Bapak Dr. Sadrak Tombek, atas bantuannya kami mengucapkan terima kasih. Untuk kedepannya, apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab Bapak, untuk semua harapan kedepannya, semoga Tuhan Yesus memberkati.